Lumrah apabila mak ayah sudah meningkat usia, pasti hati mudah terasa dan sangat sensitif. Oleh sebab itu, anak-anak perlu kuat bersabar melayan kerenah dan jaga emosi mereka sebaiknya. Terdahulu, wanita yang dikenali sebagai Marfika Adnan akui bapa kandungnya tidak seperti dahulu. Sejak disahkan menghidap masalah kurang daya ingatan atau Alzheimer, warga emas tersebut dikatakan semakin sensitif dan cepat terasa hati. Malah, sekiranya ada pihak yang naik suara, dia akan sentap dan boleh terus menangis. Kami ada sayang abah kan? Baru-baru ini, pihak keluarga mereka terkejut apabila warga emas berkenaan tiba-tiba lari dari rumah dengan berkaki ayam. Kejadian tersebut dipercayai berlaku apabila salah seorang anaknya tak benarkan dia keluar, sedangkan cara teguran itu biasa-biasa sahaja. Risau sebarang perkara tak diingini berlaku, kakak Marfika bertindak mengekorinya sambil berusaha pujuk berkali-kali agar pulang ke rumah. Bah! Selipar tak ada. Sakit kaki tak selipar tu. Kat surau tu ada. Kaki surau buat apa? Yalah. Memang ada selipar. Jom kita makan, jom kita makan dulu. Makan dulu. Abah. Tak payahlah duduk dengan Syah, dengan Mal lah. Ikut Mal, ikut Mal lah. Ikut Mal lah. Ikut naik kereta. Naik kereta je, kita naik kereta. Kita naik kereta, naik kereta. Dah. Kita naik kereta, jom. Abah. Nanti orang nampak, Abah. Ya lah, apa salahnya? Jom. Ya, apa? Abah, nak pergi mana ni? Tak payahlah marah dia. Sian ya, Abah. Abah marah-marah dia, mak dah tak ada. Ya lah. Jom, kita makan dulu, jom. Tak payah pergi sana. Kau mantau Abah naik kereta. Tu, bukan istimewa tu. Jom, mak tak nak bagi Abah, mak tak bagi Abah pergi sana. Jangan Abah selipar tak? Tak apa, biar. Kau pergi. Selipar Abah tak ada. Tak apa, tunggu sini. Sini berdua tu, untung tu ada selipar. Jom, Abah ikut Mal lah. Tak payah duduk rumah je, ikut Mal, jom. Jom, kita balik, jom. Ikut Mal. Abah tak ada selipar tak apa pun. Sempat buat kelipa ni. Jom kita balik. Jom. Jom balik, jom kita makan dulu, jom. Abah tak kesian kat Mal ke? Jauh Mal datang dengan anak kecil lagi. Orang buat aku lebih azab lagi tu, tak? Yelah, tak payah duduk ni. Jom, Mak ikut Mak balik tu, eh. Jom. Dia ikut Mak balik tu, eh. Jom. Cepat, jom. 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 Siapa? Jom ikut Mak balik tu, eh. Tak payah datang sini. Jom duduk Mamar. Jom. Tak payah. Mereka tak nak Abah jalan kaki macam ni. Jangan tak berselipar, tak apa ni. Jom. Abah ikut Mak balik, tak payah duduk rumah. Jom. Kalau ada suami. Amin. Abah macam ni, takkan nak biar Abah macam ni? Tak apa ni. Abah tolonglah, Abah. Jom. Ni balik, eh. Abah ikut Mal. Tak payah pergi masuk rumah. Jom masuk kereta tu, eh. Jom masuk kereta tu, eh. Jangan tak berselipar. Apa kata kaki dah melecuk apa dah. Tak apa. Jom. Ni tu balik. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen sebak terhadap usaha memujuk ayah mereka yang terasa hati berkenaan. Selain memberi kata-kata semangat kepada ahli keluarga Marfika agar terus sabar berbakti, ramai turut luah rindu terhadap orang tua masing-masing.
So, kalau korang suka video dalam channel ini, please consider to subscribe, okay? Terima kasih.